Berikut ini cara untuk yang namanya membuat sandi ataupun password dari BPJS. Nah, di sini kalau kita ingin membuat password, dia ada ketentuan sendiri. Kita tidak bisa seenaknya bikin. Nah, di sini ada petunjuk pengisian password baru. Dia passwordnya minimal itu 6 karakter. Password terdiri dari setidaknya 6 karakter. Jadi 6 karakter itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu 6 karakter. Atau lebih juga bisa lebih aman. Menggunakan setidaknya satu karakter angka atau numerik. Jadi, misalnya kita bikin seperti ini. Pas menggunakan setidaknya satu karakter angka atau numerik, angka itu yang ini. Nah, harus ada angka. Kalau tidak ada angka, tidak bisa. Menggunakan setidaknya satu karakter huruf besar. Seperti B ini huruf besar. Kalian bisa letak, tidak usah berurutan, bisa kalian letakkan di akhir seperti ini. Nah, kemudian menggunakan setidaknya satu karakter huruf kecil. Jadi ini sudah ada huruf kecil. Jadi seperti ini sudah bisa kita ganti. Misalnya bulan 12S. Ini sudah termasuk, bisa diubah. Sudah lengkap. Ini lebih dari 6. Ada angka, 2 angka di sini. 1 juga bisa sebenarnya seperti ini. Nah, menggunakan setidaknya satu karakter huruf besar, huruf besar di awal sudah ada dan di akhir juga ada, dan huruf kecil. Baru kalian save passwordnya. Silahkan dipraktekkan, kalau gagal bisa kalian komen di bawah video ini.